Adik kandung Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam memenuhi panggilan pihak penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Luciana diperiksa di Mapolresta Cirebon Jawa Barat pada Selasa siang. Pemeriksaan Luciana, adik kandung dari Peggy Setiawan, dilakukan di Mapolres Cirebon Kota pada Selasa siang. Luciana yang datang didampingi kuasa hukum Sugianti Iriani mengatakan adik kandung dari Peggy Setiawan ini memenuhi panggilan dari pihak penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dalam kesaksiannya nanti, Luciana siap untuk berkata jujur sesuai apa yang ditanyakan penyidik. Selain itu, keluarga Peggy Setiawan tetap meyakini bahwa Peggy tidak bersalah dan akan berjuang untuk membela Peggy Setiawan agar terlepas dari tuduhan keji sebagai pembunuh dan pemerkosa sadis. Oke. Bawa bukti nggak, Bu? Kita tidak bawa bukti apa-apa, hanya surat panggilan aja. Ini dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka pemeriksaan saksi. Di Treskrimum langsung, Bu? Iya. Sama Polda. Dari keluarga Peggy berapa orang berarti, Bu? Hari ini cuma adiknya aja. Ya. Oke, Bu. Sebelah sana, Bu. Iya, makasih. Iya. Bu, kuasa hukumnya berapa sekarang, Bu? 4 orang. 4 orang, Bu. Iya. Om, ganteng sekali, Om. Nah, ya. Terima kasih. Gak asing sama Om ini. Nih. Semangat, semangat. Mbak Lucy. Aisyah menyertaimu. Wah, tertutup lagi nih. Thank you. Dikit.